Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pintar, pada kesempatan ini mari kita belajar yaitu tentang tema 6 subtema 3. Nah, pembelajaran pada saat ini yaitu pengaruh kalor terhadap pelajaran kita mulai, terlebih dahulu kita tentunya kalian punya termos di rumah. Mari kita cari sejarah tentang termos. Hampir semua keluarga memiliki termos di rumahnya. Termos memang sering digunakan untuk menyimpan air panas agar tetap panas saat digunakan. Biasanya, keluarga yang memiliki bayi yang memerlukan susu setiap saat menggunakan termos untuk menyimpan air panas. Termos adalah sebuah benda yang biasanya berbentuk tabung, seperti botol yang mempunyai dinding berlapis. Benda ini dirancang berbentuk seperti kaca dengan bahan mengkilap yang dapat menyimpan cairan agar tetap memiliki suhu seperti semula. Dengan dinding dalam termos yang dirancang seperti kaca, maka kalor yang terdapat pada air panas tersebut tidak bisa berpindah dengan cepat. Panas yang dikeluarkan oleh air panas tadi dapat ditahan oleh dinding dalam termos yang terbuat dari bahan mengkilap ini, sehingga air panas di dalamnya akan tetap hangat hingga beberapa saat tergantung ketebalan dindingnya. Saat ini termos tidak hanya digunakan untuk menyimpan air panas, tetapi juga digunakan untuk menyimpan air dingin. Pencipta termos pertama kali pada tahun 1902 adalah James Dewar. Penemuannya didorong oleh kebutuhannya untuk menjaga air minum bayinya agar tetap hangat. Tetapi pada saat itu, untuk menjaga suhu minuman agar tetap hangat merupakan hal yang sulit dilakukan, terutama dalam kondisi cuaca yang dingin seperti di Eropa. Karena kebutuhan inilah, James Dewar menemukan cara membuat botol hampa udara. Botol hampa udara merupakan wadah dari kaca berdinding ganda dengan ruang di antara dindingnya dikosongkan dan ditutup rapat untuk mencegah agar panas tidak menjalar. Sementara dinding di sebelah dalam tersebut dilapisi dengan perak untuk mempertahankan panas. Botol hampa udara itulah yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya termos. Botol hampa udara buatan James Dewar dan penutup wall buatan mertuanya sampai sekarang dapat dilihat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Coba pada bacaan tadi, sahabat pintar, untuk mencari kalimat penting yang ada pada paragraf tersebut. Untuk dapat menjelaskan informasi penting dari suatu teks, selain membaca dengan cermat, cara lain yang bisa kita lakukan yaitu dengan membuat pertanyaan menggunakan kata tanya. Apa? Mengapa? Siapa? Bagaimana? Kapan? Dan di mana? Nah, yuk sekarang kita buat pertanyaan dan jawaban sesuai dengan paragraf tersebut. Paragraf pertama. Kata tanya apa? Apa yang dimaksud dengan termos? Termos adalah sebuah benda yang biasanya berbentuk tabung seperti botol yang mempunyai dinding berlapis. Yang kedua, siapa? Siapa yang memiliki termos?
selanjutnya, bagaimana? Bagaimana termos dapat menjaga suhu air tetap seperti semula? Dengan dinding air dalam termos yang dirancang seperti kaca, maka kalor yang terdapat pada air panas tersebut tidak bisa berpindah dengan cepat. Paragraf kedua, kata tanya, kapan dan siapa? Kapan dan siapa pencipta termos pertama kali? Jawabnya, pencipta termos pertama kali pada tahun 1902, yaitu James Dewar. Selanjutnya, kata tanya apa? Apa yang mendorong penemuan termos oleh James Dewar? Jawabnya, penemuannya didorong oleh kebutuhannya untuk menjaga agar minuman bayinya tetap hangat. Paragraf ketiga, kata tanya apa? Apa yang menjadi cikal bakal penemuan termos? Jawabnya, James Dewar menemukan cara membuat botol hampa udara yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya termos. Selanjutnya, kata tanya di mana? Di mana tempat penyimpanan botol hampa udara buatan James Dewar? Botol hampa udara buatan James Dewar dan penutup buatan mertuanya sampai sekarang dapat dilihat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Rangkailah kalimat-kalimat yang berisi informasi penting dari paragraf tersebut menjadi sebuah tulisan satu paragraf yang menggambarkan isi dari bacaan tersebut. Gunakan kalimat yang lengkap, kata-kata baku, dan ejaan yang tepat. Nah, jika dirangkai menjadi, hampir semua keluarga memiliki termos di rumahnya. Termos adalah sebuah benda yang biasanya berbentuk tabung seperti botol yang mempunyai dinding berlapis. Termos dirancang berbentuk seperti kaca dengan bahan mengkilap yang dapat menyimpan cairan agar tetap memiliki suhu seperti semula. Pencipta termos pertama kali pada tahun 1902 adalah James Dewar. Botol hampa udara buatan James Dewar dan penutup bol buatan mertuanya sampai sekarang dapat dilihat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Demikian pelajaran pada kali ini. Jangan lupa selalu cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Kita ketemu lagi di pelajaran yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.